Wanita bila tertekan butuh bicara, Bu. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Kalau laki-laki, dia nggak mau bicara. Banyak laki-laki menganggap otak perempuan begitu. Umi marah ya sama Abi? Enggak. Ya udah, Abi ke musola dulu ya, ditinggal. Belum ditanya sampai 3 kali. Biar kata perginya ke musola, entek juga, Bu. Mau kita suami kita ke masjid, cuma kita mau ditanya lagi nih, belum 2 kali. Gak pernah ngerti aku, nah. Kalimatnya selalu itu. Ya. Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki. Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria gak mau ditanya-tanya. Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuma tanya, papa, Abi capek banget ya. Ya sudah, nanti kalau mau ini panggil aku ya, kalau mau ngomong panggil aku, udah gini aja, kasih aja minum.